Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Udah lama gue gak masak-masak di rumah. Jadi hari ini gue mau masak samyang. Tapi samyangnya samyang yang gue gak pernah cobain. Backlight, oh ya. Nah, ini nih jajangmyeon, Korean black bean sauce, hot chicken flavor ramen. Terus ini jajangmyeonnya di sini nih. Jajang. Nah, tuh. Wah. Dan ini gue beli di Thailand. Terus gue nyesel beli cuma satu karena di sana ini lebih murah, 26 ribuan. Di sini lu gue pernah lihat di TA ada yang jual 45 atau 40 ribu gitu, dan mahal banget sih. Ini masih mahal. Karena rada jarang. Kalau lu samyang yang biasa kan udah ada di Indomaret kan. Nah ini. Jadi gue udah gak sabaran memasak. Terus tadi gue habis goreng chicken wings, spicy chicken wings dari Fiesta. Terus udah lama banget sih gue gak makan itu. Jadi gue tadi pengen makan itu. Pas gue juga baru beli kemarin. Sama gue goreng kulit ayam dari Fiesta juga, dan enak. Garing, gak bau, terus gak ada bulunya. Saya kalau kulit ada bulu kan ada jijik gitu kan. Nah ini nggak ada, aman. Nah jadi sekarang ini gue mau masak dulu, nanti kalau udah siap gue mau set dulu mejanya, abis itu langsung makan. Oke, okay? Halo guys, ini udah saya masaknya, gue udah tinggal makan, udah nggak sabaran mau nyobain. Langsung aja kita coba ya, sebelum makan gue udah dulu. Amin, makan. Tadi ini gue juga ada rebus telur kan, dua biji. Pedes. Dia warnanya intinya lebih hitam sih, yang namanya juga black noodle ya. Gue berasanya ini kan pertama kali gue cobain ya. Ini sih apa namanya, gak terlalu pedes-pedes yang langsung pedes sakit. Cuman kayak ada creamy-creaminya gitu loh. Bumbunya tuh kayak ada creamy-creaminya. Ada kayak creamy gitu loh. Enak sih, enak. Enak. Kriukannya ada ini apa? Kulit ayam. Mantap. Kutarnya enak. Gue udah lama banget untuk gak makan spicy chicken wingsnya Fiesta sama kulit ayam. Ini men, kriukannya mantap jiwa. Jadi apa sih namanya, kriuk banget sih. Ya, nggak fokus. Wah.
Iya sih. Yang gue rasa ini dia nggak terlalu pedes. Enak-enak. Kalau Samyang, sekarang gue demennya itu yang rasa carbonara, yang warna pink itu, yang waktu pernah gue review. Sama ini kedua enak, ini enak. Karena nggak terlalu pedes, jadi makannya tuh masih bisa nikmat. Pakai telur makannya, kayak orang-orang Korea. Di hari-hari enak. Dari zaman gua sekolah udah ada. Nah, emang enak sih. Ini kulitnya. Aduh. Surga, men. Wah. Yang gue suka adalah kulit dia ini, meskipun maksudnya ini kan frozenan, makanan frozen ya, tapi nggak bau, bersih, dan rasanya enak. Buat cemilan mangga enak banget sih ini. Mesti beli dua ya gue. Man tuh beli satu. Gue tuh mau nyoba dulu lah, takutnya kan nggak enak ya. Nyata enak. Wah. Ini tinggal dikit minyak. Habis sudah gitu dong. Gua kalau makan Samyang tuh kadang pengen makan dua tapi kebanyakan gitu menunya. Tapi kalau satu setengah kan sayang ya. Bumbunya kebanyakan juga, kelebihan. Satu kurang. Makanya gua ada side dish-nya nih, ada chicken wings, ada ini. Enak. Habis. Nah, ini singkirin dulu. Wah, iya. Ini kalau buat sambil nonton, wah, mantep.
Terakhir. Wah, enak. Oke, okay, guys. Gue udah saya makan. Semua yang gue makan enak, gue suka. Black noodle-nya, kalau kalian belum cobain yang warna hijau itu, yang jajangmyeon itu, boleh banget cobain karena rasanya tuh unik. Kayak asin-asin gurih gitu aja sih. Cuman pedesnya itu enak. Terus ada kayak creamy-nya gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Creamy, tapi rasanya itu nggak terlalu pedes kayak sama yang normalnya. Pokoknya unik deh. Jadi kalau yang belum pernah nyobain, boleh banget cobain karena menurut gue enak. Terus yang kalau nggak tahu spicy chicken wings-nya si Fiesta, boleh banget beli. Gue nggak di endorse, cuma ini memang enak. Enak dan gue suka. Apalagi yang ininya, kulit ayamnya. Oh my gosh, juara cuy. Tapi gue yakin sih, kemarin itu waktu gue lagi cari itu, gue nggak lihat ya. Apa gue mungkin, tapi intinya tiba-tiba nyelip satu men, kayak oke nih ada kulit ayam, gue harus beli. Akhirnya gue langsung ambil, gue gak pakai mikir, gue gak lihat harga lagi deh, udah deh tinggal satu biji di situ, pas depan mata gue langsung ambil, langsung taruh keranjang gitu. Oke, guys, sekian dulu vlog gue hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terus yang belum nonton edisi Thailand, boleh banget ditonton karena seru-seru. Gue makan all you can eat, gue banyak deh, terus ada beberapa tempat yang gue juga gak tahu tuh namanya apa. Tiba-tiba ketemu aja di pinggir jalan, kita lagi pengen cari makan. Dan makannya seru-seru, enak-enak menurut gue. Tapi ada beberapa yang memang, ya kalau gak enak ya gue jarang post juga lah ya. Jadi, pokoknya ditonton aja. Seruan yang gue pergi ke Thailand, ke Sumba. Apalagi pemandangannya bagus banget pemandangannya. Jadi kalau yang belum nonton, silakan ditonton di channel gue. Kayaknya udah gitu doang aja ya. Oke, okay, thank you. Bye.